Satlantas Polresta Barelang dan BNNP Kepri melakukan kegiatan sosialisasi bersama di beberapa simpang yang ada di Kota Batam. Salah satu sasaran utama dari Satlantas Polresta dan BNNP Kepri adalah Simpang Kabil dan Simpang Panbil untuk membagikan buku panduan tentang aturan berlalu lintas dan pembagian stiker anti-narkoba dari pihak BNNP Kepri. Kami bersama dari BNN Kepri membagikan ada dua kegiatan. Yang pertama dari BNN membagikan stiker tentang himbauan anti-narkoba. Sementara dari kami, Satlantas Polresta Barelang, kami memberikan buku panduan tentang rutin SIM agar masyarakat pengguna jalan lebih paham, lebih mengerti pada saat berkendara. Aibda Dedi menjelaskan bahwa kegiatan dilaksanakan oleh Satlantas Polresta ini bertujuan untuk menghimbau masyarakat agar lebih tertib atau mentaati semua peraturan lalu lintas ketika sedang berkendara. Tujuan dari kegiatan ini sebenarnya untuk memberikan informasi kepada seluruh masyarakat agar lebih taat lagi dengan peraturan lalu lintas. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.